Kasus COVID-19 varian Omikron terdeteksi di Kota Madiun. Upaya penegakan protokol kesehatan kembali digalakkan. Pasalnya, sesuai survei, penerapan protokol kesehatan di masyarakat cenderung turun. Klaster BNI 46 kantor cabang Madiun memunculkan kasus COVID-19 varian Omikron. Menyikapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Madiun Indaraya dalam apel pasukan Pamor Kris di Polres Madiun Kota untuk meningkatkan kembali penegakan protokol kesehatan. Kegiatan rutin yang telah dilaksanakan selama ini bakal lebih diintensifkan. Indaraya menegaskan, upaya tracing terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan prokes dengan ketat. Hal itu agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Tentunya tetap akan kita lakukan testing juga, dan sudah kita koordinasikan juga dengan Dinas Kesehatan bahwa yang kita tracing dan testing itu tidak semuanya positif, jadi masih ada yang probable juga. Tapi kita upayakan sebisa mungkin untuk tetap melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, karena hasilnya pun juga masih belum kita terima. Tapi apa yang kita harapkan, semoga tidak ada penambahan lagi. Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, penegakan prokes lebih dikedepankan dengan penindakan humanis. Patroli nantinya melibatkan instansi TNI Polri serta pemerintah daerah. Kan bersinergi. Ya, bersinergi ada pun wilayah pemerintah Kota Madiun sudah bersama-sama selama ini untuk melaksanakan penegakan protokol kesehatan, namun dengan digaungkannya hari ini Pamor Keris, maka akan semakin kita masifkan lagi. Tentunya dalam pelaksanaannya sudah diimbau sesuai sambutan dari Ibu Gubernur yang disampaikan oleh pimpinan apel tadi, tetap mengedepankan sikap-sikap humanis, kemudian tetap dengan masyarakat yang dikedepankan adalah preventif-preventif dengan mengedukasi masyarakat bahwa prokes ini tetap harus kita tegakkan agar apa? Agar varian Omikron tidak cepat menyebar. Penegakan protokol kesehatan akan dilaksanakan di titik-titik keramaian. Untuk itu, diharapkan masyarakat tetap mematuhi ketentuan prokes. Kriswanto, JTV, Madiun.